Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan taklim kita. Halaman 1. Bait ke-15. Mejanya kurang satu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-15, 16, 17, 18. Kita bacanya sampai 4 bait saja. Kita baca sampai 4 bait tapi bacanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi majitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kafti korin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima syabahil harfika artin wa suma' wal ismu mu'rabun wa mabni bahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi majitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kafti korin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfika ardin wa suma. Sekali lagi, wal ismu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kafti korin usila wa murabul asma'i maqad salima min syabahil hafika abdil wa suma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu wal mabni. Mu'rab dan mabni. Mu'rab itu ma yataghayyaru akhiruhu, kata yang akhirnya bisa berubah. Mabni lawannya mala yataghayyaru akhiruhu, kata yang akhirnya tidak bisa berubah.
Jadi mu'rab kata yang akhirnya bisa berubah, mabni kata yang akhirnya tidak bisa berubah. Jadi ada mu'rab, ada mabni. Kalau kita mengenal i'rab, rofa, nasab, jer, jazm, itu adalah kata-kata mu'rab. Mabni tidak mengenal rofa, nasab, jer, jazm, tapi mengenalnya adalah fi mahali rof'in, fi mahali nasbin, dan seterusnya. Ya, jadi ada mabni, ada mu'rab. Ya, contoh kata mu'rab, kita langsung ke kalimat Muhammadun. Muhammadun bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, berarti ini mu'rab. Kata yang mabni misalkan nahnu. Nahnu dimanapun tetap nahnu, maka ini kata yang mabni. Misalkan lagi allazi. Allazi dimanapun tetap allazi, maka ini kata mabni. Untuk menentukan mabni apa, mabni atas apa, lihat harokat akhirnya. Nahnu mabni doma, mabniun ala domi. Allazi akhirnya sukun, mabniun ala sukuni, dan seterusnya. Ya. Jadi kata ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Wal ismu isim minhu mu'rabun wa mabni. Di antaranya ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Wal ismu isim itu minhu di antaranya mu'rabun, ada yang mu'rab, wa mabniyun, dan mabni. Wal ismu itu mubtada. Wal ismu itu mubtada. Wawunya istinaf, permulaan kalimat. Wal ismu mubtada, khobar mubtadanya adalah jumlah berupa jer majrur. Minhu mu'rabun. Nah, minhu mu'rabun wa mabni itu adalah khobarnya wal ismu. Minhu itu khobar muqaddam, mu'rabun mubtada mu'akhor. Jadi minhu khobar muqaddam, mu'rabun mubtada mu'akhor. Lalu jumlah khobar muqaddam dan mubtada mu'akhor itu adalah khobarnya wal ismu. Khobarnya mubtada yaitu al ismu. Jadi wal ismu isim itu minhu diantaranya ada yang mu'rabun mu'rab wa mabniyun dan mabni. Jadi terjemahnya isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan diantaranya ada yang mabni. Kalau mau lebih mudah, isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Jadi isim ada dua, ada yang bisa berubah akhirnya, ada yang tidak bisa berubah akhirnya. Contoh yang bisa berubah akhirnya adalah Muhammadun. Itu contoh yang bisa berubah. Contoh yang tidak bisa berubah itu mabni, misalkan nahnu. Contohnya lagi allazi, itu namanya mabni. Nahnu dimanapun tetap nahnu, allazi dimanapun tetap allazi, berarti itu yang mabni. Lisyabahin, karena menyerupai. Maksudnya adalah penyebab mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, mengapa mabni? Lisyabahin, karena menyerupai. Minal hurufi, kepada huruf. Karena menyerupai huruf. Mudni, yang dekat. Karena menyerupai yang dekat dengan huruf. Mudni itu na'at, tapi na'atnya lisyabahin. Lisyabahin mudni minal hurufi, karena menyerupai yang dekat dengan huruf. Mudni dari dana itu fi'il mujarotnya. Adna yudni, lalu isim fa'ilnya mudni, artinya qorib, dekat. Karena
menyerupainya yang dekat dengan huruf. Jadi mengapa isim itu menjadi mabni? Penyebabnya adalah karena menyerupai huruf. Jadi isim tergolong mabni, penyebabnya adalah karena menyerupai huruf. Contohnya dijelaskan, kasyabahil wad'iyyi, kasyabahil wad'iyyi, karena seperti kasyabahil wad'iyyi, seperti penyerupaan peletakan. Fismai ji'tana, kasyabahil wad'iyyi, seperti penyerupaan peletakan fismai di dalam dua isim. Jitana, lafaz jitana. Lafaz jitana itu ada dua isim. Dua isim yaitu ta dan na. Nah, ta dan na itu adalah mabni. Biar mudah saya tulis. Dari awal dulu yaitu isim. Al-ismu, isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mabni itu penyebabnya adalah lisyabahin minal huruf. Ya, lisyabahin hurufi juga boleh. Menyerupai huruf. Nah, menyerupai huruf pertama kita lihat kasyabahil wad'iyyi. Syabahil pakai asyabahil. Penyerupaan bentuk, penyerupaan pertama, penyerupaan wad'i. Wad'i itu syakal dan bentuk dan gambar. Gambar, iya, dua-duanya bentuk. Jadi misalkan ta. Ta ini adalah huruf. Na, na ini adalah huruf. Ini adalah isim, ini adalah isim. Ta ini menyerupai huruf, menyerupai syakal dan bentuk. Wa, ka, wa itu artinya dan, ka itu artinya seperti. Nah, ini hurufnya. Ta ini menyerupai huruf, menyerupai syabahil wad'i. Maka jitana ini mabni. Nah, yang ini juga menyerupai huruf, menyerupai an, menyerupai fi. Ini fi nggak usah, menyerupai yang dua huruf, misalkan, ya contohnya misalkan an. Nah, an itu kan serupa, harokat sukun, harokat sukun. Nah, ini ini adalah syabahil wad'i. Penyerupaan bentuk, penyerupaan bentuk dan gambar, penyerupaan bentuk kepada huruf, maka ini dinamakan menyerupai huruf, sehingga ini disebut ini mabni, ini mabni. Jitana, kamu datang kepada kami, kamu mendatangi kami. Nah, kamu ta yang ini mabni, na yang ini isim tapi mabni juga. Nah, penyebabnya syabahil wad'i. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi kesimpulannya adalah isim dhamir itu mabni. Jadi kesimpulannya isim dhamir mabni. Kasyabahil wad'i, seperti penyerupaan bentuk atau surah atau gambar.
fismai di dalam dua isim jitana lafaz jitana, jitana ka sai, jitana kamu mendatangi kami, jitana kamu mendatangi kami. Di dalam kata jitana ada dua isim yaitu ta dan na. Ta itu mabni disebabkan syabahil wad'i, na juga mabni disebabkan menyerupai huruf yaitu penyerupaan wad'i, penyerupaan wad'i. Wal ma'nawiyyi dan penyerupaan ma'nawi. Penyerupaan ma'nawi artinya bentuknya tidak seperti huruf tapi maknanya seperti huruf. Kalau tadi bentuknya yang seperti huruf, kalau sekarang maknawi bentuknya tidak seperti huruf tapi maknanya seperti huruf. Fi mata di dalam lafaz mata. Jadi mata itu isim tapi mabni. Mengapa mabni? Karena menyerupai huruf di dalam maknawi, di dalam artinya. Mata itu artinya kapan, berarti penyerupaan di dalam makna istifham, di dalam makna istifham. Wa fi huna dan di dalam lafaz huna. Dan berikutnya adalah contoh yang mabni adalah huna. Huna itu menyerupai huruf. Huna itu menyerupai huruf di dalam makna. Maknanya adalah seperti fi. Fi itu tempat, di dalam atau di itu menunjukkan tempat. Huna artinya di sini. Nah, kata di sini itu menunjukkan tempat, itu menunjukkan tempat. Jadi kesimpulannya lagi adalah istifham. Istifham itu ada yang isim, ada yang huruf. Isim yang istifham diantaranya mata, diantaranya man adalah mabni. Kemudian diantaranya lagi adalah zorof. Zorof, ba'du zorfi, sebagian zorof. Ba'du sebagian zorof. Contohnya huna, nah huna itu mabni. Jadi isim itu tetap tidak berubah atau mabni karena menyerupai huruf. Karena menyerupai huruf bisa menyerupai bentuknya seperti isim domir. Na, ta, dan na bisa maknawi artinya yang menyerupai huruf seperti arti mata, kapan. Contoh menyerupai istifham dan huna contoh menyerupai tempat yaitu mengandung makna fi. Selanjutnya wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqorin usila. Wa kaniyabatin dan seperti mengganti anil fi'li dari fi'il. Ya segitu dulu. Wa kaniyabatin dan seperti mengganti. Niyabah sama dengan badal. Niyabah artinya adalah badal. Wa kaniyabatin dan seperti mengganti anil fi'li dari fi'il. Mengganti dari fi'il maksudnya adalah isim fi'il. Isim fi'il boleh asma'ul af'al. Kalau dijamakkan ya asma'ul af'al atau mufradnya isim fi'il. Isim-isim yang mengandung makna fi'il. Isim-isim yang mengandung makna fi'il. Isim fi'il itu ismun yahmilu ma'nal fi'li. Ismun yahmilu ma'nal fi'li. Isim yang mengandung arti fi'il.
itu namanya isim fi'il, itu juga mabni. Ya, kemarin sudah ada soh. Soh itu adalah isim fi'il. Contohnya lagi hayyahal, itu juga makna fi'il. Soh artinya uskut, hayyahal adalah artinya ta'al bisur'ah. Contoh lagi misalkan hayhata. Ya, hayhata. Hayhata. Hayhata artinya a'tini, berikanlah aku. Hayhata artinya a'tini. Nah, hayhata ini mabni. Dan ini isim, bukan fi'il, tapi isim fi'il, isim yang menyerupai fi'il, isim yang mengandung arti fi'il. Hayhata, berikanlah aku. Jadi hayhata malan, langsung ke malan, karena artinya berikanlah aku, begitu. Akunya mana? Nah, ini udah mengandung, begitu. Nah, ini isim fi'il. Ya. Bila ta'assurin, bila ta'assurin tanpa memberi dampak, bila ta'assurin tanpa memberi dampak. Memberi dampak itu bisa kepada dirinya sendiri maupun kepada yang lain. Memberi dampak itu seperti amil. Fi itu memberi dampak. Ada al-masjidi, ada al-masjidu, lalu ada fi menjadi fil masjidi, ini namanya ta'assur. Lalu ta'assur memberi dampak. Iya. Bila ta'assurin tanpa memberi dampak. Jadi isim fi'il itu tidak memberi dampak untuk diri sendiri maupun untuk ghairuhu, untuk lainnya. Ya, misalkan di sini ada kata al-muslimu. Nah, ini fi'nya tetap tidak terpengaruhi oleh kata ini, baik isim maupun fi'il. Maka itulah contoh huruf. Huruf bisa memberi dampak, tapi kalau isim fi'il tidak memberi dampak. Begitu. Ya. Isim fi'il tidak memberi dampak. Bila ta'assurin tanpa memberi dampak. Wakaf tikorin usila, wakaf. Ya, kita tulis dulu satu lagi. Syabahil wati, ini belum ditulis. Syabahil dengan pola ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau hanya membaca nazom takut membingungkan maknawi. Syabahil wadi, syabil ma'wa'nawi. Penyebab berikutnya menyerupai huruf adalah niabah anil fi'li. Anil fi'li sesuai bahasa nazom. Jadi isim itu menjadi mabni, penyebabnya adalah menyerupai huruf. Menyerupai huruf seperti syabahil waqi. Contohnya ini. Ini menyerupai huruf seperti syabah maknawi. Contohnya, ya, contohnya tadi apa? Maknanya yaitu istifham dan sebagian zorof. Lalu niabah anil fi'li, mengganti fi'il, yaitu isim fi'il, ini contohnya. Nah, satu lagi. Jadi menyerupai huruf ada empat macam. Wakaf tikorin usila, wakaf tikorin dan seperti iftikorin yahtaju ila ghairihi, seperti membutuhkan. Seperti membutuhkan. Seperti membutuhkan kepada yang lain. Usila yang disambungkan. Usila yang disambungkan.
Wakaftikorin, dan seperti iftikor. Iftikor itu membutuhkan kepada yang lain. Yahtaju ila ghairihi. Lalu usila yang disambungkan. Yang disambungkan. Nah, ya, bahasa ini agak membingungkan. Jadi ada kata yang iftikor. Iftikor lalu usila. Asalnya usila, enggak pakai ya. Iftikor usila. Contohnya al-lazi. Kata al-lazi ini harus disambungkan, membutuhkan disambungkan kepada yang lain. Membutuhkan yang lain atau disambungkan. Jadi al-lazi pasti membutuhkan yang lain. Ja'a datang. Al-lazi yang, nah, orang enggak paham. Ja'a al-lazi, ja'a datang al-lazi orang yang. Nah, ini orang tidak akan paham. Misalkan al-lazi yal'abu, misalkan yal'abu ma'ana boleh, ya'abu bilkuroh boleh, ya ma'ana, orang yang bermain bersama kami datang. Nah, ini orang baru paham apa maksudnya. Orang yang bermain bersama kami datang, maka ini baru bisa dipahami kalau ada sambungan dengan kata lain, maka ini disebut iftikor. Nah, berarti satu lagi adalah isim. Ini apa, isim apa? Mausul. Ya. Nah, ini adalah isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Ya, jadi isim-isim yang mabni ini cuman bahasanya bahasa ya, bahasa nazom. Iya. Tadi isim fi'il juga mabni. Iya, mabni juga. Jadi ada lima. Ada isim dhamir, isim fi'il, dan iya, betul. Isim fi'il juga belum ditulis. Iya. Jadi empat isim fi'il. Lalu lima isim mausul. Iya, begitu. Ada lima isim fi'il belum disebut, belum ditulis. Jadi ada lima isim-isim yang mabni menurut nazom ini. Isim isyarat masuk. Isim apa? Isim isyarat. Iya, isim isyarat masuk juga. Iya, silakan. Iya. Iya. Hai hata kan artinya aktini, berikanlah aku. Kata berikanlah aku adalah fi'il. Iya. Berarti mengandung arti fi'il begitu. Iya, dari konteks, dari terjemahannya, iya. Hai hata itu isim. Itu isim, tapi artinya berikanlah aku. Iya. Jadi ya, ya, berarti artinya, maknanya, ya, berarti maknanya. Ya, satu lagi isim isyarat. Isim isyarat juga termasuk, isim isyarat termasuk ini, termasuk mabni juga, termasuk mabni juga. Lalu disebut syabahil wad'i. Syabahil wad'i. Haza, sebetulnya haza itu yang isim isyarat ini tanbih, za ini isyaratnya. Nah, isyarat ini adalah isim. Nah, ini menyerupai huruf syabahil wad'i. Jadi boleh ditulis di sini, boleh ditulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, duanya di sini, tiganya di sini. Tambahan isim isyarah, isim isyarah.
5, 6. Jadi ada 6 isim-isim yang mabni. 6 itu jangan dianggap banyak. Ini sedikit jumlahnya, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Yang lainnya itu mu'rab. Ya, yang lainnya itu mu'rab. Selanjutnya satu bait lagi yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'rabul asma'i mad ma qad salima. Wa mu'rabul asma'i, isim-isim yang mu'rab itu ma apa-apa atau isim, ma itu kandungannya adalah isim, ma apa-apa qad salima yang sungguh selamat. Selamat dari min syabahil harfi, min syabahil harfi, dari penyerupaan huruf. Jadi penyerupaan huruf ada empat. Jadi penyerupaan huruf ada empat, isim yang selamat dari penyerupaan huruf. Penyerupaan huruf ada empat, syabahil wad'i, syabahil maknawi, niabatan anil fi'li, lalu iftiqor ussila, membutuhkan sambungan yang lain. Nah, isim-isim yang selamat dari empat ini, syabahil huruf, itulah isim yang mu'rab. Nah, itulah isim yang mu'rab. Ka'ardin, seperti kata ardin, seperti kata ardun. Ya, ardun itu selamat dari syabahil harfi. Ya, ini selamat dari syabahil huruf. Contohnya ardun. Nah, ini banyak, masjidun, baitun, syariun, ya apa saja. Nah, itu berarti ardun. Ardun ini adalah jenis kata salim, tidak berupa huruf ilat. Wasuma dan kata wasuma. Ka'ardin, wasuma dan kata suma. Wasuma dan kata suma. Nah, kata suma, ardun artinya bumi atau tanah, suma artinya nama. Suma artinya nama, mirip dengan ismu, tapi kata yang berbeda. Misalkan ada kata suma waladi Ahmad. Suma waladi Ahmad, nama anak saya Ahmad. Nah, ini suma penggunaannya. Suma ini jarang dipakai. Baik, ini adalah wakil dari salim atau selamat. Ini dari mu'tal. Suma itu mu'tal. Mu'tal itu isim yang akhirnya berupa huruf ilat. Ini saya hapus. Isim yang mu'rab ada yang salim, mu'rabnya kelihatan. Ada yang mu'tal. Mu'tal. Mu'tal juga ada dua. Mu'tal ada dua, ada maksur, ada mankus. Mankus. Maksur isim yang akhirnya alif. Mankus isim yang akhirnya ya. Contohnya suma tadi atau aso. Al aso tongkat. Inkasarotil aso tongkat itu patah. Kasartul aso, asonya tetap.
tapi ini mu'rob, namanya muqaddar. Lalu ittaqatu, saya bersandar bil aso pada tongkat. Rofa nasob jer, rofa nasob jer, tapi nggak kelihatan. Nah ini namanya muqaddarah, dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Jadi maksur bukan mabni tapi muqaddarah. Ini seolah-olah ada dhamma, dhammanya muqaddarah, seolah-olah ada fathah, seolah-olah ada kasrah. Lalu ada lagi mankus. Mankus itu contohnya boleh arro'i, penggembala. Ja arro'i, penggembala itu datang. Doro betul, saya memukul arro'iya. Nah ini baru zohiroh. Lalu marotu birro'i. Yang zohir ini aja fathah ketika nasab, yang ini muqaddarah. Jadi mu'rob itu ada yang benar-benar kelihatan jelas perubahannya, rofa nasab jar jazmnya. Ada yang perubahannya itu muqaddar atau muqaddarah, dikira-kirakan perubahannya. Aso dan arro'i, isim maksur dan isim mangkus. Jadi ardin adalah wakil dari isim yang salim yang akhirnya bukan huruf ilat. Lalu suma adalah wakil dari isim mu'tal. Isim mu'tal itu ada dua, maksur dan mankus. Nah isim mu'tal itu sebagian besar muqaddarah, perubahannya dikira-kirakan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti ini perlu direnungkan lagi di rumah kalau ingin betul-betul paham. Jadi kalau misalkan di sini belajar terus tutup, ntar belajar lagi minggu depan yang kemarinnya udah lupa. Iya. Jadi ini ringkasan yang butuh uraian sehingga syarah Alfiyah Ibnu Malik itu berjilid-jilid. Artinya ulama banyak yang mensyarahkan beda-beda. Ya ulama banyak yang mensyarahkan. Ini kita cuma sekelumit dari redaksi nazom. Ya jadi kalau baca benar-benar syarahnya itu sangat panjang lebar. Ya tidak seluruhnya bisa diterangkan. Ya syarahnya saja bermacam-macam dan berjilid-jilid. Jadi ini hanya sekelumit kita mengenal sedikit. Jadi kalau kita sudah belajar ini, itu baru sekelumit atau sedikit. Kita perlu belajar syarahnya lagi jika ingin lebih mendalam. Akan saya ulang yang terakhir. Wa mu'robul asma'i, isim yang mu'rob itu ma apa-apa atau isim qad salima, yang sungguh selamat. Selamat dari apa? Min syabahil harfi, dari penyerupaan huruf. Penyerupaan huruf itu ada empat ini tadi. Ka ardin, seperti lafaz ardin yang artinya bumi, wasuma dan kata suma yang artinya nama. Ardin itu adalah wakil dari isim salim, lalu suma adalah wakil dari isim mu'tal. Isim mu'tal, isim salim itu perubahannya terlihat jelas. Kalau rofa domahnya jelas, atau wawunya tandanya jelas, alifnya jelas. Nah kalau isim mu'tal perubahannya tidak banyak yang tidak nampak. Ya kecuali isim mankus pada tempat nasab, itu perubahannya kelihatan. Demikian pembahasan kitab Alfiyah ini.